Kesal ditilang polisi karena tidak memakai helm, seorang pria di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, nekat merusak sepeda motornya sendiri. Potret buruknya disiplin mematuhi aturan lalu lintas seperti memakai helm juga terekam di Jakarta Barat. Puluhan warga terjaring razia zebra 2020. Razia kendaraan yang digelar di Kalideres Jakarta Barat Rabu pagi tadi menjaring sejumlah pengemudi sepeda motor dan mobil. Sedikitnya 25 pengendara diberi sanksi tilang akibat melanggar aturan lalu lintas. Di antaranya tidak memakai helm, tidak memiliki SIM, hingga tidak memasang plat nomor kendaraan. Sementara di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, seorang pemotor merusak sepeda motornya sendiri dengan batu besar. Ia kesal karena ditilang akibat tidak memakai helm. Bahkan aksinya ini disaksikan dua personel Satlantas Polres Karimun. Amukan warga ini pun menjadi viral. Setelah dikirim ke kantor polisi, ia pun meminta maaf. Buru tadi, Pak. Buru-buru? Takut kerja hilang, Pak. Padai payah kerja, Pak. Oh, gitu. Tapi abang dah tahu, Pak. Orang tua, Pak. Mana lagi, Pak? Dengan sudah nasib saya seperti ini, biar saya jalanin. Yalah, kita harus pakai helm. Memang tak pakai helm tadi ya. Pentingnya memakai helm saat berkendara, sayangnya belum sepenuhnya disadari sebagian masyarakat. Nyatanya, helm bisa menyelamatkan nyawa saat tertimpa musibah di perjalanan. Seperti yang terekam di Provinsi Jiangxi, Tiongkok, 22 Oktober lalu, helm menyelamatkan nyawa seorang pemotor ketika pipa air menimpa kepalanya. Ia tidak menderita luka apapun meskipun sempat shock. Diduga pipa dari lantai 5 apartemen ini terjatuh karena tidak kuat dipakai menjemur pakaian. Penyewa apartemen diperiksa polisi akibat insiden ini. Tim Liputan Transmedia.